Dan saat ini telah hadir manajemen dari Perseroan. Yang pertama ada Bapak Adam Givari, Vice President Director PT Sarana Bendara Nusantara Tbk. Dan selanjutnya Ibu Monalisa Irawan, Corporate Secretary PT Sarana Bendara Nusantara Tbk. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Mas David. Selamat pagi Mas. Baik, dan sebelum memulai acara, saya akan sampaikan informasi terlebih dahulu. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan melalui kolom chat di aplikasi Zoom yang nanti akan dibahas di sesi tanya-jawab. Dan agenda selanjutnya adalah pemaparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Sarana Bendara Nusantara Tbk. Kepada Bapak-Ibu, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Mas David, terima kasih Bursa Efek Indonesia atas kesempatan diberikan kepada kami. Sarana Bendara Nusantara Tbk atau kode saham TWR untuk melaksanakan public expose tahunan hari ini secara online. Saya mulai dengan menyampaikan paparan mengenai profil perusahaan dan juga hasil kinerja sampai kuartal 3 tahun 2023 hari ini. Bisa mohon dimulai slide-nya. Langsung ke slide nomor 3. Jadi ini beberapa profil di perusahaan. Saat ini kami merasa adalah perusahaan infrastruktur digital terkemuka di Indonesia. Kami menyebutnya itu digital karena kita melihat juga tren wireless wireless devices ya, HP kita itu digunakan untuk aktivitas digital. Jadi kita dengan hampir 30.000 menara dan juga hampir 200.000 kilometer fiber yang menghasilkan revenue itu. Infrastruktur yang menyokong daripada kegiatan digital masyarakat Indonesia. Bisnis model yang kita jalankan di baris kedua sebanyak mungkin merupakan build to suit, di mana infrastruktur tower tersebut, fiber tersebut itu dilakukan investasinya dengan terlebih dahulu menjalankan atau menandatangani kontrak build to suit ya dengan operator ataupun perusahaan yang memesan. Jadi dengan kontrak jangka panjang build to suit tersebut membuat perusahaan memiliki arus kas jangka panjang yang mudah diprediksi. Jadi yang kita kerjakan saat ini adalah terus-menerus mencari kontrak-kontrak baru ataupun meningkatkan utilisasi daripada tower yang sudah ada ataupun fiber optik yang kita akan bangun dan juga nanti meningkatkan utilisasinya. Di poin ketiga di paling kiri bawah itu kita berhasil sejauh ini mempertahankan peringkat investment grade dari S&P dan Fitch. Dari Fitch Indonesia kita juga punya rating AAA dan ketiga-tiganya punya output yang stable. Jadi kita punya BBB minus dari S&P, BBB flat dari Fitch, juga AAA dari Fitch Indonesia. Dan ini membuat kondisi perusahaan terbantukan untuk capital raising ataupun pendanaan bisnis ini yang cukup padat modal. Lalu di kanan atas kinerja yang berkelanjutan ada pertumbuhan CAGR 5 tahun terakhir sekitar dan EBITDA ya sekitar 13-14%, return on investment dan juga return equity sekitar hampir 9% dan juga 22%. Profil saham TWR sendiri termasuk di dalam indeks IDX 30, indeks bisnis 7, indeks IDX ESG leaders, indeks FTSE Asia Pasifik, MSCI Indonesia Index, dan juga punya MSCI ESG rating BBB yang baru di awal tahun ini mengalami peningkatan dari BBB menjadi BBB. Mohon bisa slide berikutnya. Jadi sejarah singkat Perseroan 2008 didirikan di Kudus, Jawa Tengah. Jadi kegiatan perusahaan diawali dengan mengakuisisi 99,99% saham Protelindo. Lalu dari 2010 sampai 2022 kami secara akumulatif membangun terus menara build to suit ya dan menambah colocation. Lalu poin nomor dua, beberapa transaksi akuisisi menara kita jalankan dari beberapa operator telekomunikasi seperti Hutchinson, Indosat, dan XL, serta beberapa pemilik menara lainnya. Lalu di Juli 2015, kita melakukan akuisisi perusahaan non-tower, ya infrastruktur lainnya, itu Iforte Solusi Infotech atau disebut dengan Iforte. Lalu di Oktober 2021, kita melakukan akuisisi 94% dari STP. Lalu di Januari tahun berikutnya, di 2022, kita melakukan mandatory tender offer atas akuisisi majoritas saham STP tersebut. Lalu di 31 Desember 2022, kita punya mengoperasikan 28.700 menara dengan 54.000 penyewa menara, lalu mengoperasikan 70.000 km jaringan tower fiber,
memiliki lebih dari 12.600 aktif visa antara lain. Lalu di 30 September kita jumlah menara yang meningkat menjadi hampir 30.000 menara dengan tenasi rasio 1,8 kali, mengoperasikan fiber untuk tower sejumlah 178.300 km, total jaringan fiber 196.000, yaitu termasuk fiber FTTT dan juga backbone-nya. Lalu kita juga memiliki aktivasi di segmen connectivity 12.500 aktivasi dan menawarkan solusi broadband dengan fitur terbanyak ya. Jadi sebagai tower company yang independen dan juga fiber, kita merasa punya solusi broadband yang kita terus-menerus lakukan inovasi. Lalu slide berikutnya. Ini adalah struktur kepemilikan perseroan. Di paling atas ada CJS TIMG yang artinya ada PT Catur Guru Wiratna Asuhapala dan Tricipta Mandala Gumilang. Lalu keduanya memiliki saham SAI, Sapta Adhikari Investama, yang mana SAI memiliki 54,4%, saham SMN, lalu ada publik 43,2%, lalu ada treasury shares, yaitu sekitar 2,38%, termasuk di dalamnya beberapa saham yang sudah dialokasikan untuk mesok. Di bawahnya SMN sendiri ada Protelindo, di bawahnya Protelindo ada Iforte, ada KIN, dan juga ada STP. Di dalamnya perusahaan yang mana beberapa macam itu adalah Protelindo yang khusus untuk tower, dengan anak usaha KIN dan STP, lalu Iforte adalah yang non-tower. Next slide. Slide ini meringkas beberapa strategi kita untuk sustainability dan juga ESG factor. Pertama adalah capital management. Kita mengutamakan akses kita kepada funding yang efisien, yang low cost, karena kita nature daripada bisnisnya adalah capital intensif. Kita punya sources ada liquidity itu setara dengan 750 juta dolar atau kurang lebih sekitar 11 triliun per September 2023. Lalu investment grade rating juga kita pertahankan, jadi itu merupakan inline dengan biasanya perusahaan tower yang besar secara global itu punya rating investment grade. Lalu di box nomor 2 adalah kita terus menjalankan low risk business, yang mana kita menjalankan menginvestasi ataupun operasional daripada aset-aset digital infrastructure yang kami percayai itu sulit untuk digantikan, jadi dan punya kontrak jangka panjang yang juga sulit untuk dibatalkan. Lalu dan itu membuat kita punya cash flow ke depannya yang mudah diprediksi. Lalu nomor 3, kita juga sangat conscious mengenai ESG. Secara umum kita punya carbon footprint ya yang kecil karena kita memiliki menara, equipment itu yang ditempatkan di menara itu dimiliki oleh operator. Lalu mereka masing-masing bertanggung jawab kepada PLN. Tentu saja kita tidak berhenti di situ saja, di mana kita akan terus mencari di mana kita bisa lebih memiliki kontribusi untuk energi bersih ke depannya. Kami percaya juga di box nomor 3, poin ketiga itu adalah tower dan fiber itu penting untuk mengurangi digital gap ya. Kita bisa tahu bahwa handphone yang kita gunakan sudah memiliki multifungsi, bukan cuma hanya untuk bicara secara voice ataupun SMS, tapi juga untuk transaksi, Zoom meetings, streaming video, dan seterusnya. Jadi kami terus memiliki niat untuk berinvestasi, menyokong industri ini terus tumbuh dan memiliki layanan yang baik. Lalu nomor 4, industri struktur industri yang menarik karena terjadi konsolidasi, lalu ada opportunity untuk melakukan akuisisi dengan beberapa pemain yang secara lebih terfragment ya, karena yang besar-besar udah bisa dibilang sudah terjadi konsolidasi sebelumnya. Lalu nomor 5, kita percaya bahwa kita punya unique position dalam hal aset yang kita miliki, yaitu pertama contracted revenue yang kita miliki jangka panjang itu senilai hampir 68 triliun merupakan salah satu yang terbesar di pasar. Lalu poin nomor 2, kita punya valuation yang menarik ya, barangkali bisa dilihat oleh teman-teman bagaimana kita, sarana TOWR dibandingkan sama tower company di manapun juga, dan kita terus melakukan konsolidasi internal ataupun eksternal, dan kita menilai bahwa terus menerus hasil effort ini menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan sejauh ini. Lalu nomor 6, dengan struktur kita merupakan infrastruktur provider yang efisien, kita memiliki EBITDA dan AFFO pertumbuhan 14% dan 13,8% dengan return on equity-nya 22,8% di 2022. Lalu di
Kedepannya kita akan yang box nomor A itu terus menginvestasikan free cash flow kita dan terus mencari akses pendanaan yang efisien. Kami percaya Indonesia masih di tengah-tengah siklus 4G. Saya rasa Indonesia akan menuju ke 5G juga. Seiring dengan teknologi yang lebih tinggi kecepatannya, memudahkan untuk offload data yang lebih cepat dan lebih memuaskan. Dan itu saya rasa merupakan salah satu upside ke depannya. Lalu nomor tiga juga tidak kalah pentingnya, kami melihat ada kemungkinannya dan juga tren ya bahwa operator telekomunikasi, baik itu pun wireless ataupun dengan menggunakan kabel, terus-menerus membutuhkan scope of work yang lebih detail lagi, lebih lebar lagi dari perusahaan infrastruktur digital seperti kami, termasuk diantaranya ada baterai ataupun service gitu kan. Jadi kami percaya hal-hal seperti itu terbuka untuk kami lakukan. Box nomor B di bawah, di tengah, itu pertumbuhan internet di Indonesia 2020, 2021, 2022 itu sekitar 40-50% per tahun. Pertumbuhan jumlah tower yang dibutuhkan di Indonesia itu dibandingkan dengan China ataupun US juga masih tinggi secara rasio. Lalu masih banyak teritori di Indonesia, wilayah Indonesia yang belum tercover oleh 4G. Lalu box nomor C, strategi kita punya track record memperluas offering penawaran pelayanan yang kita perluas, kita ekspansikan dan itu telah terbukti berhasil dengan fiber kami. Kita punya strategi itu untuk menyokong para operator yang melakukan investasi di industri ini. Apa yang mereka butuhkan, kita akan lakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa support. Dan nomor tiga, C nomor tiga, ada fixed mobile convergence strategy. Kita bisa dengar beberapa operator telah masuk bundling strategy daripada cable solutions, dibundling, dijadikan satu dengan wireless solutions. Dan ini membuat area baru pertumbuhan buat kami. Belum lagi ada ke depannya, kami percaya ada opportunity untuk 5G terjadi di Indonesia. Bisa mohon dua slide ke depan. Ya, diversifikasi. Kita percaya kami merupakan satu-satunya perusahaan menara, yang sarana menara, tapi kami menyediakan jasa end-to-end service kepada operator telekomunikasi. Kami punya menara di paling kiri, lalu kita punya fiber to the tower paling tengah, yang merupakan backhaul ya, melakukan transmisi data yang begitu banyaknya dari tower ke tower, dan tumbuh cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan kami percayai dengan semakin mudahnya para pengguna telekomunikasi di Indonesia, tren ini akan terus bertumbuh. Lalu paling kanan atas itu adalah berbagai jenis daripada konektivitas yang kita tawarkan, termasuk VSAT, jaringan nirkabel lainnya seperti broadband wireless gitu kan, dengan metode B2B ataupun B2G. Saat ini punya 12.500 aktivasi. Kita punya FTTH yang kita baru canangkan sejak 2022. Aset yang telah kami akumulasi itu per akhir September sudah mencapai hampir 560.000 home pass, yaitu fasilitas infrastruktur yang kita sudah siapkan untuk mencapai perumahan-perumahan, yang mana perumahan-perumahan tersebut nanti untuk penawarannya akan dilakukan oleh operator FTTH, Fiber to the Home Solutions, seperti TV kabel ataupun internet di rumah gitu kan. Dan saat ini penetrasi yang sudah terjadi sekitar hampir 14% atau mencapai 77.600 home connect ya, dari total home passes yang hampir 560.000 di atas. Slide berikutnya, rekam pertumbuhan kita cukup kuat. Dari 2007 kami memulai bisnis ini, lalu IPO di 2010. Ada beberapa goyangan-goyangan ataupun bisa diingat teman-teman, ada quantitative tightening di Amerika di 2015, ada COVID 2020 gitu kan. Kami cenderung tumbuh dengan tower kami, lalu ada konsolidasi besar di operator telekomunikasi yang namanya Indosat Hutchison. Kami melakukan secara positif kontribusi kami, yaitu melakukan relocation, dan ini menyebabkan adanya stabilitas ya, atau tidak tumbuh dulu sementara ini jumlah tower ataupun tenansi, karena apapun yang kita bangun untuk Indosat Hutchison yang operator terbesar kedua di Indonesia itu merupakan untuk fungsi daripada relocation daripada kontrak yang sudah ditandatangani jangka panjang. Jadi kami tidak memiliki kehilangan atas kontrak yang jangka panjang yang tersisa, tapi kami melakukan relocation bekerja sama dengan operator telekomunikasi seperti Indosat Hutchison.
Dan itu membuat kami memiliki lokasi-lokasi baru yang kami percayai dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemilik saham di masa depan. Tapi yang di garis yang oranye ini, di slide ini, kami menggambarkan bahwa sejak 2018, perusahaan Iforte yang kita akuisisi mengontribusi secara signifikan pertumbuhan dari sisi non-tower, yaitu bisa dilihat di tabel yang bawah ini ada aktivitas fiber to tower kilometer yang terus meningkat dari hanya 2.000 kilometer di 2018 menjadi 178.000 di kilometer yang menghasilkan revenue fiber optiknya itu di third quarter 2023. Number of activations-nya itu dari 5.600 itu tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun kurang lebih menjadi 12.500. Dua slide ke depan. Jadi build by return adalah strategi kami. Kami berusaha untuk mempertahankan posisi kita sebagai infrastruktur telekomunikasi independen di terkemuka di Indonesia. Bisa dilihat apa yang sudah kita lakukan selama 12 bulan terakhir, yaitu menambah menara, menambah fiber optik. Seiring dengan konsolidasi, kami terus aktif dengan connectivity services. Lalu ada penambahan home connect dan juga home passes selama 12 bulan terakhir di slide yang ini. Lalu secara return kami mempertahankan investment grade ratings karena itu merupakan akses kami yang penting untuk melanjutkan secara sustainable bisnis kami untuk reinvestasi, dan kami harus punya efisiensi daripada modal yang kita pinjam dari pasar modal perbankan ataupun pasar modal, dan kita juga punya view untuk melakukan ke dividen yang keberlanjutan, dan ini sudah dilaksanakan sejak 2017. Dua slide berikutnya. Pertumbuhan infrastruktur adalah secara menara kita menambah 207 tower. Sudah disampaikan tadi bahwa seiring dengan aktivitas daripada konsolidasi operator, kami banyak melakukan relocation, dan ini net 207 ini berarti bukan relocation, jadi secara organik pertumbuhan dari tempat yang lain. Secara tenant ada penurunan sekitar 1,4% karena yang kontrak yang jangka pendek itu tidak diperpanjang, kontrak yang panjang yang tersisa akan di relocation, dan ini dampaknya kami rasa cukup terbatas. Lalu secara FTTT ada penumbuhan secara infrastruktur 47%, connectivity itu bertumbuh sekitar 22% konektivitas aktivasinya. FTTH tumbuh dari 6.600 menjadi 77.600 secara signifikan. Bisnis ini kami baru mulai tahun 2022 yang lalu, jadi kami baru mulai melihat melihatnya jumlah aset ini di sini. Lalu slide berikutnya nomor 14. Secara revenue untuk tower karena kontrak yang jangka pendek, ada dampak atas pendapatan usaha dari menara sekitar minus 2,5%. Fiber to the tower tumbuh 67%, connectivity tumbuh hampir 20%, FTTH tumbuh dari 6 miliar menjadi 82 miliar, ya tumbuh signifikan secara persentase. Lalu secara konsolidasi kami tumbuh 7,6% year on year. Next slide. Revenue tumbuh quarter 2023 dibanding quarter yang sama tahun lalu. Itu tumbuh 5,5%, EBITDA tumbuh 4,5%. Lalu untuk laba bersih kurang cenderung flat atau minus 0,1%. Lalu slide berikutnya, slide 16, bisa dilihat di sini kami terus berusaha untuk melakukan efisiensi di tengah-tengah tantangan terutama makro ya, untuk perusahaan seperti kami yang kapital intensif, yang padat modal. Terjadi peningkatan suku bunga yang signifikan di 2023 dibanding 2022. Bisa dilihat dari treasury yield di Amerika ataupun suku bunga kebijakan ya, Fed rate yang dilakukan oleh otoritas moneter di Amerika menyebabkan meningkatnya tingkat suku bunga di Indonesia. Kami percayai kami terus melakukan strategi-strategi yaitu membuka akses seluas-luasnya kepada beberapa sumber pendanaan, ada perbankan, ada pasar modal ataupun pasar derivatif ya, untuk mencari akses kapital yang seefisien mungkin, dan ini kami merasa sangat penting untuk ditopang oleh kemampuan kami mempertahankan investment grade ratings. Next slide. Neraca mungkin langsung aja slide nomor 19. Jadi kami punya komitmen untuk terus tumbuh. Jadi angka-angka ini, slide berikutnya.
Ini merupakan ringkasan dari beberapa angka-angka di annual report tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2023, kami mencanangkan dan menghubungkan dalam annual report kami 11,5 triliun revenue dan juga EBITDA 9,8 triliun. So far, insya Allah kami on track mencapai angka-angka tersebut. Demikian, sorry, slide berikutnya untuk CSR, kami sampaikan kontribusi kami pertama untuk beberapa lokasi seperti Cianjur. Ini inline dengan kontribusi kami untuk yang daerah-daerah yang mengalami natural disaster. Kediri ini kami membantu untuk CSR untuk pendidikan untuk universitas di sana. Lalu Nusa Tenggara Timur untuk kesehatan yaitu apa kapal terapung, rumah sakit terdiri kapal terapung. Lalu slide berikutnya adalah penghargaan yang kami terima dari Indosat Hutchinson yaitu sertifikat dari Indosat selaku untuk support kita kepada mereka dalam hal memperbaiki lokasi-lokasi mereka punya menara. Lalu slide berikutnya kami dapat award dari Bisnis Indonesia untuk sektor telekomunikasi di tahun ini. Demikian paparan singkat dari kami, saya kembalikan ke Mas David. Terima kasih. Untuk Bapak Adam Givari yang sudah menyampaikan pemaparan terkait perkembangan industri sektor infrastruktur dan juga kinerja dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Cukup banyak insight yang tadi disampaikan, di mana kontrak jangka panjang ini cukup besar, kemudian juga rekam jejak pertumbuhan yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan juga di masa pandemi COVID-19, kemudian juga beberapa strategi perseroan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan infrastruktur telekomunikasi terkemuka, kinerja dan juga target kinerja ke depannya. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom live chat aplikasi Zoom. Dan pada sesi ini izinkan saya membacakan satu pertanyaan. Kali ini datang dari Eko yang merupakan investor retail. Ingin menanyakan bagaimana visi manajemen dalam melihat prospek pertumbuhan segmen FTT, kontribusi revenue segmen ini 23% dari total revenue. Apakah manajemen memandang segmen ini akan mampu menopang revenue ke depannya sehingga kontribusinya bisa mengimbangi segmen menara? Terima kasih Mas David. Saya langsung jawab ya. Jadi apa yang kami lakukan itu seperti tadi disampaikan di slide pertama, sebanyak mungkin melakukan build to suit ya. Jadi apa yang kita siapkan, apa yang kita keluarkan belanja modal atau capex untuk pembangunan itu berdasarkan build to suit. Jadi berdasarkan permintaan dari para operator. Permintaan saat ini untuk menara adalah banyaknya relocation. Ada juga permintaan di lokasi-lokasi yang padat untuk melakukan densification dari jaringan. Kami juga menerima permintaan untuk tower itu di daerah-daerah yang luar Jawa ya, di Indonesia Timur misalnya. Jadi kami semangat dengan niat apa, investasi jangka panjang, lakukan itu semua. Sama halnya seperti FTTT, Fiber to the Tower ya. Jadi pada waktu kami memulai bisnis ini, segmen ini 2018-2017, permintaannya build to suit. Jadi ada permintaan dari operator telekomunikasi, tolong bantu sambungkan beberapa tower kami menggunakan fiber optik gitu. Dan itu kami lakukan secara tekun dan apa namanya agresif sesuai dengan permintaan industri pada waktu itu. Nah, saat ini operator telah menyampaikan beberapa statistik sekitar 60%-an daripada menara yang mereka pakai di Indonesia itu sudah tersambung dengan fiber optik ya. Kami cukup bangga bahwa kami memiliki kontribusi kepada effort atau hasil tersebut secara signifikan. Kedepannya kami percaya bahwa dengan tren dan apa namanya traffic yang terus tinggi, kami melihat ada scope untuk terus meningkatnya jumlah tower yang difiberize. Jumlahnya berapa itu kami harus menunggu, harus bekerja sama karena beberapa operator memilih untuk apa namanya lokasi-lokasi baru itu sekitar 60% daripada tower yang baru itu biasanya diminta untuk fiberisasi, tapi tidak langsung 100% gitu. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan Pak Eko. Jadi kami percaya bahwa ini ada satu segmen, nanti juga ada efek. Jadi semuanya build to suit gitu, Pak Eko. Kembali kepada. Oke, kontribusinya akan bisa mengimbangi segmen menara nanti Pak untuk kedepannya terkait juga dengan prospek mungkin. Terima kasih. Jadi sejauh ini pertumbuhan untuk menara itu kalau kita lihat rata-rata 5 tahun terakhir CAGR ya, pertumbuhan majemuk itu sekitar 8%. Pertumbuhan untuk fiber non-tower itu di atas 10-20%. Jadi pertanyaan Pak Eko secara singkat saya jawab, rasa-rasanya non-tower segmen itu bisa tumbuh lebih cepat saat ini dibandingkan tower.
Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang pertanyaan, saya akan coba cek ini anonimus attendee. Terima kasih juga sudah bergabung dan mengajukan pertanyaan. Ini lebih ke arah fundamental sekali ini, Pak Adam. Apa perbedaan dari FTTT dan FTTH dan bagaimana outlook ke depan terkait kebutuhan FTTH? Terima kasih Pak David. Jadi FTTT kepanjangannya adalah Fiber to the Tower. Ini adalah istilah yang kita buat kayak berapa quarter yang lalu dalam penyampaian kami kepada investor. FTTH adalah Fiber to the Home. Jadi sesuai dengan namanya, fiber yang dalam segmen FTTT itu kami bangun untuk menghubungkan antar tower. Jadi data traffic yang sampai dari HP kita ke equipment di tower itu ditransmisikan menggunakan fiber ke tower berikutnya. Dan itu terus sampai ke network operating center yang dimiliki oleh operator gitu. Nah, FTTH ini adalah mencapai bantuan kami dalam bentuk infrastruktur yang disewakan itu untuk operator FTTH mencapai lokasi-lokasi perumahan yang mereka mau layani. Jadi FTTH, jadi bentuk topologi daripada jaringan fiber sendiri akan berbeda seperti itu. Tapi secara umum kami tetap fiber ini kami bangun dengan menggunakan build to suit. Jadi kami keluar capex belanja modal dengan gantinya dapat kontrak sewa 10 tahun atau lebih gitu dari operator yang menyewa tersebut. Kemudian baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, menanyakan apakah mergernya perusahaan telekomunikasi menjadi sentimen buruk untuk tower dan perusahaan menara telco secara keseluruhan? Silakan Pak Adam. Kami berada dalam ekosistem industri telekomunikasi. Jadi kalau kita ingat 10-15 tahun yang lalu di Indonesia ada 10 bahkan lebih mungkin ya, operator telekomunikasi, dan angka-angka tersebut telah berkurang menjadi sekarang menjadi 4 ya badan hukumnya. Kalau kami lihat sih sebenarnya konsolidasi tersebut merupakan hal apa perubahan industri yang disupport, yang disokong oleh pemerintah juga karena kerangka hukumnya cukup jelas gitu, apa yang terjadi, apa yang akan dimintakan oleh para pihak yang berkonsolidasi gitu. Jadi dengan konsolidasi ini bisa lihat operator itu makin sehat, mereka jadi lebih fokus kepada memperbaiki daripada kualitas jaringan. Jadi bukan menggunakan strategi utama yaitu perang harga, tapi meningkatkan kualitas ya. Jadi kami melihat itu adalah tren yang medium to long term positif dan kami bagian dari itu gitu. Jadi konsolidasi ini adalah jumlah revenue yang di industri ini tumbuh dengan normal, tapi jumlah pemainnya menjadi lebih efisien gitu. Dari yang dulu lebih dari 10 sekarang menjadi 4, dan kami melayani 4 segmen, 4 konsumen ini yaitu operator telekomunikasi, dan tentu saja kami mendapat benefit ya. Benar seperti itu sih. Baik, tapi Anda melihat untuk kedepannya Pak Adam, dengan adanya konsolidasi ini secara keseluruhan lebih banyak dari sisi dampak positifnya tidak Pak? Iya, kami lihat karena kalau bisa dilihat kan banyak yang bilang bahwa di Indonesia tuh harga jasa telekomunikasi yang didapatkan per user itu tidak terlalu mahal, bahkan mungkin termasuk yang murah ya, dibandingkan yang lain. Jadi yang kami lihat industri ini kalau terjadi konsolidasi itu merupakan hal yang positif bagi konsumen itu sendiri gitu kan, karena kami lihat jaringan yang bisa diinvestasikan lebih banyak gitu kan. Dan itu berdampak kepada kami juga gitu, meskipun memang butuh waktu untuk terjadi transisi lah dari beberapa operator lokasinya yang duplikasi, kita harus relocation seperti terlihat di slide-slide yang sebelumnya. Baik, selanjutnya pertanyaan kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Adam. Bagaimana rencana belanja modal dan deep level maintenance secara jangka panjang? Silakan Pak. Iya, jadi untuk tahun ini 2023 ya, kami memperkirakan sekitar 5-6 triliun jam juga kami. Lalu untuk 2024 kami sedang menyusun rencana kerja anggaran. Bagaimana kita mengeluarkan capex kita, berapa pendapatannya, dan seterusnya gitu. Dan itu kami sedang siapkan sesuai dengan ketentuan, kami akan sampaikan secara publik nanti termasuk di annual report nanti. Demikian mesti.
Baik, tapi secara garis besar, Pak Adam, apakah rencana belanja modal nantinya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 untuk 2024 nanti? Saya belum punya angkanya, tapi secara umum kelihatannya capex masih tetap cukup signifikan ya dari pendapatan atau free cash flow perusahaan. Karena kebutuhan relocation masih ada, untuk kebutuhan untuk fiber juga masih banyak. Meskipun saya nggak punya angkanya, secara garis umum seperti itu mesti. Baik, terima kasih Pak Adam, dan tampaknya jawaban tadi sekaligus mengakhiri dari sesi chat tanya jawab kita untuk kali ini. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita cukup terbatas, dan kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan sebelum paparan publik perseroan ini kita tutup, mohon berkenan dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Ya. Terima kasih Mas David, terima kasih Bapak Ibu peserta pre-expose pagi ini untuk Sarana Menara Nusantara Tbk. Beberapa hal yang kita mau sampaikan bahwa kita punya komitmen untuk terus melakukan investasi, menyokong industri telekomunikasi Indonesia. Kami percayai bahwa terjadi tren industri yang membaik ya, yang itu membuat industri lebih sehat, yaitu konsolidasi. Kami terus mencari venue atau kesempatan di mana kita bisa memberikan kontribusi kepada industri ini. Tidak cuma menara yang sudah kami perlihatkan bahwa sejak 2017 kami sudah tidak lagi menjadi murni perusahaan menara, tapi juga sudah menjadi perusahaan fiber. Dan kami terus mencari venue di mana kita mencari bisnis atau kegiatan usaha yang bertambah di lokasi-lokasi di mana kita memiliki aset, di mana kita mengharapkan adanya sinergi aset, ada sinergi operasional, dan secara existing cash flow, kita akan melakukan efisiensi operasional, efisiensi belanja modal, dan juga efisiensi biaya keuangan. Jadi hal-hal tersebut yang bisa diekspek dari kami. Kami berharap tentu saja kondisi makro lebih stabil, tidak sefluktuatif yang beberapa waktu yang lalu, akhir-akhir ini, menyongsong tahun 2024, tahun pemilu. Demikian.